Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Bekasi, kota yang keren dan beragam budaya. Saya tinggal di kota Bekasi. Nama saya Pristi Aulia Zahra, siswi SMP 51 kota Bekasi. Keseharian saya selain bersekolah, saya mengikuti penjuruan puncak silat dengan teman saya yang bernama Bagas. Kenapa saya mengikuti bela diri pencaksilat? Karena ilmu bela diri pencaksilat menjadi salah satu bela diri yang disegani karena beragam kaidah, keindahan, dan makna yang dibalut dalam sebuah alur gerakan. Setiap detail gerakan memiliki nilai filosofi yang diambil dari nilai-nilai kehidupan. Di era milenial ini, seni budaya lokal Bekasi mencoba untuk mengenal warisan budaya yang memiliki nilai-nilainya dengan meneruskan amanah perguruan pencaksilat yang menjadi garda perjuangan Indonesia di masa lalu. Golok terbang Bekasi, sebuah istilah dalam ilmu bela diri mahir menggunakan golok yang dilengkapi dengan bentuk pengetahuan baik dari sudut budaya atau bahan dan pembuatan, jenis dan prioritas kegunaan. Golok terbang Bekasi memang terlahir di Bekasi yang diciptakan atau dipelopori oleh seorang pendekar atau jawara bela diri menggunakan golok, di mana gerakan mahirnya atau jurus goloknya diciptakan dengan karakter bela diri Bekasi dari nilai keseharian dan sejarah pendekar atau jawara terdahulu. Buaya mencari makan, melatanya di pagi hari. Adat budaya kudu kita lestarikan, kalau bukan kita siapa lagi?